Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Cipto Sumhana. Kali ini saya akan membuat video tentang cara membuat duplikat atau master untuk cetakan fiberglass dengan menggunakan silikon rubber. Nah, untuk cara pembuatannya, cetakan masternya kita menggunakan printer 3D. Nanti akan saya praktek ya cara-cara menggunakannya. Teman-teman tetap ikuti terus ya video saya sampai selesai. Jangan lupa yang belum like juga subscribe, di like dulu, di subscribe dulu ya teman-teman. Yuk kita langsung aja. Untuk proses pembuatan model 3D bisa menggunakan software Blender. Software ini bisa di-download gratis di situs Blender. Jika belum bisa membuat model 3D, juga bisa download file 3D-nya di Google, kemudian bisa membuka Blender, aplikasi Blender. Sebelum masuk ke proses pencetakan file 3D, harus membuka dulu software Ultimate Cura untuk mengubah file 3D menjadi G-code. Cura ini juga software gratis, bisa langsung di-download di website Ultimate. Dalam aplikasi Cura ini bisa terlihat proses cetak, jumlah filamen yang digunakan, dan juga berapa lama proses cetak. Jika sudah sesuai, klik simpan di flashdisk. Lalu kita masukin ke mesin. Itu ini yang akan dibuat sebagai master cetakan untuk resin untuk kita untuk memperbanyaknya nanti ya. Kita pakai ini. Nah, bagi teman-teman yang setelah ini kita akan membuat cetakan dari silikon rubber untuk cetakan resin ya. Nanti kita perbanyak ini bisa diperbanyak ya teman-teman ya. Kita cukup perlu satu masternya. Dan next video kita akan coba bahas tentang pembuatan cetakannya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel saya. Jangan lupa like dan subscribe. Pastikan nanti akan ada video-video yang lebih menarik lagi untuk tutorial resin juga yang lainnya juga. Jangan lupa klik tombol lonceng sebagai notifikasi ya teman-teman. Nah, begitu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.